Aku adalah peserta didik di salah satu SLTP di Kota Pelaihari. Sejak aku menginjakan kaki di sekolah ini, mataku tertuju ke sebuah ruang yang berada di bawah naungan pohon ketapang. Sungguh terlihat sejuk dan nyaman. Ternyata, ruang tersebut adalah ruang perpustakaan. Di dalam ruang perpustakaan sekolahku, berderet buku bacaan dengan beragam variasi judul dan jenis. Sarana baca seperti meja dan kursi tertata dengan rapi. Ruangan bersih dan sejuk. Hal ini membuat aku sering berlama-lama di perpustakaan. Pengelola perpustakaan sekolahku juga memberikan reward atau penghargaan setiap tahun kepada peserta didik untuk dinobatkan sebagai duta baca. Semenjak adanya program pemerintah tentang literasi, sekolahku mulai berbenah, mempersiapkan diri untuk menjalankan program-program literasi. Ada beberapa program literasi yang dilaksanakan oleh sekolahku. Di antaranya literasi di awal pembelajaran, seperti literasi Al-Quran, literasi fiksi dan non-fiksi, pojok baca, majalah dinding, membaca senyap yang diiringi dengan lomba bercerita. Jadi kita mulai untuk membaca senyap ya di pagi ini. Dengan hitungan 3, 2, 1. Silakan membaca senyap. Literasi Al-Quran, sekolahku selalu mengadakan khatam Quran, sedangkan untuk literasi fiksi dan non-fiksi, laporan bacanya diserahkan di akhir semester kepada pengelola perpustakaan. Adapun untuk membaca senyap, biasanya diiringi dengan bercerita dari masing-masing perwakilan kelas. Yang terbaik, biasanya akan mendapatkan hadiah. Perpustakaan daerah juga tak kalah giatnya melakukan berbagai program literasi, baik literasi biasa maupun literasi digital. Untuk literasi digital, biasanya perpustakaan daerah menayangkan film-film bertema pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain-lain. Yang lebih serunya lagi, perpustakaan daerah membuka berbagai kelas seni, seperti kelas film, kelas teater, kelas musik, dan lain-lain. Semua ini tentu tidak lepas dari kegiatan literasi. Perpustakaan juga menjadi salah satu wadah referensi bagiku dan teman-teman untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Perpustakaan menjadi sumber inspirasiku. Walaupun aku tahu bahwa melalui internet aku bisa menemukan informasi yang kubutuhkan, namun kedetailan informasi hanya bisa kudapatkan pada buku-buku yang berada di perpustakaan. Menurutku di era digital saat ini, perpustakaan tetap lebih hebat, lebih dominan manfaatnya, lebih dalam dan detail informasinya, sehingga wawasanku menjadi lebih berkembang. Perpustakaan adalah gudang ilmu, membaca kunci kecerdasan. Buku adalah jendela dunia. Salam literasi.